Maju. Maju, Gus. Nah, sini, Pak. Peristiwa di mana pelaku RW itu pertama kali datang ke Hotel Mercure untuk menanyakan keberadaan kekasihnya di dalam daftar pasien karantina. Namun di sana tidak ditemukan daftar tersebut, tapi yang bersangkutan masih penasaran dan akhirnya terjadi keributan dengan petugas pengamanan hotel. Dan pada saat kejadian itu, keributan pertama itu yang bersangkutan memecahkan termogan. Nah, itu membuat suasana makin panas di antara yang bersangkutan dan security hotel, yang akhirnya memaksa yang bersangkutan untuk mengganti kerusakan termogan tersebut. Kemudian pelaku kemudian mengganti termogan, namun sudah makin emosi dan pergi mengajak teman-temannya, yaitu yang sudah kita amankan semuanya. Ini ada di belakang, ada 9 orang yang kemudian melakukan pengusakan. Pada saat kejadian kedua itu juga saya sampaikan tadi, 3 tersangka yang lain sedang diamankan oleh polisi militer. Itu salah satu, yaitu tersangka RW melakukan penusukan terhadap korban RH Saputra yang meninggal dunia di tempat. Ya, saya lanjutkan. Tim kami kemudian melakukan pengejaran terhadap 9 lainnya dan kami berhasil menangkap terakhir, itu menangkap saudara R di daerah Bulukumba dengan kerjasama tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Akhirnya kita berhasil menangkap yang bersangkutan pada tanggal 1 Juli kemarin, di mana pada setelah kejadian peristiwa di Hotel Mercure itu, yang bersangkutan melarikan diri, yaitu tanggal 26 Juni melarikan diri ke Sulawesi Selatan. Jangan lupa subscribe ya.